segini nelpon, cok, sumpah. Perutku masih sakit banget, anjir, anjir. Biarin aja. Ayo tidur lagi ya. Ini ngefek obat, cok, cok. Siapa sih lagi anjir yang spam SMS? Oh, anjir. Ih, gua masih ngantuk lo sumpah, efek obat nih, cok. Ih, enggak tahu apa gua lagi sakit ya? Sumpah, perut gua sakit banget anjir. Pas dari tahun kemarin. Sakit banget anjir, anjir. Ah. Tidur aja gua dah. Oh, anjir lah. Halo. Halo, kamu kemana aja sih? Angkat angkat telepon aku. Kenapa? Kamu di mana? Kenapa kamu angkat angkat teleponku? Ini sakit aku, Dek. Sakit kenapa? Aku lagi di rumah. Baru habis minum obat. Obat. Sakit kenapa? Aku tanya. Ya lagi sakit. Iya, sakitnya itu kenapa? Panas? Atau gimana? Ah, panjang lah cerita ya. Terus kakak di mana sekarang? Aku di rumah. Ya, ya udah deh, sampai ke situ ya. Tunggu. Ya udah deh, sini aja. Anjir, anjir, ada aja. Sumpah dah, bingung banget dah gue. Gimana ya, gue harus jelasin ke Grisela ya? Kalau emang gue jelasin sejujur-jujurnya ke Grisela, Grisela pasti marah besar, cok, sama gue. Gue jelasinnya harus kayak gimana ya? Apa gue jujur aja ya ke Grisela ya? Tapi kalau emang gue jujur, Grisela pasti nanti gak bakal ngasih gua keluar. Pasti kalau emang gua mau keluar harus sama dia. Mana dong? Dia anjir. Kakak. Apa dek? Kakak kenapa loh? Enggak, kemarin kena musibah. Apanya yang sakit? Di perut deh. Luka jaritan, 12 jaritan. 12 jaritan? Habis ngapain kamu? Kena gini, ada kecelakaan. Kecelakaan apa? Apa ya, lupa aku. Soalnya kemarin cepat banget kejadiannya. Kenapa kakak gak ngabarin dedek pas waktu kejadian? Ya, ya mau gimana, Dek? Orang posisinya sakit banget. Itu kejadiannya itu kapan? Kemarin. Bisa-bisanya loh aku enggak dikasih tahu. Terus baru besokannya nih aku tahu nih. Ya, ya, ya mau gimana? Orang kakak dirawat juga kemarin, ini baru boleh pulang dari rumah sakit. Bohongin aja dah biar dia agak tenangan dikit, dia agak panik. Terus kemarin dirawat inap di rumah sakit? Iya, sehari doang biar luka kering gitu. Jadi habis jarit, habis dijarit sama dokternya, gak dikasih pulang. Belum dikasih pulang. Terus siapa yang jagain kemarin di situ? Gak ada. Sendirian? Iya, sendirian. Tapi kenapa kemarin gak ngabarin aku? Sempat dijenguk sih sama Kay sama Riko. Yaudah, kalau gitu kakak udah makan atau belum? Hah? Udah makan atau belum? Udah sih tadi. Tapi lapar lagi sih. Jadi siapin makan sama minum ya. Kakak udah minum obat belum? Belum kan? Udah tadi tapi baru bangun mungkin karena efek obatnya udah habis atau gimana. Terus obat yang sekarang udah diminum?
Belum. Ya udah, Dede siapin makan dulu, abis itu minum obat ya. Kakak tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Iya. Anjir, gua nggak berani jujur sih sama Grisela ya. Kalau emang gua jujur pasti dia marah besar, cok. Gua harus gimana ya? Gimana dong, guys? Kira-kira gua lebih baik jujur atau emang bohong? Kalau emang jujur, semua hal yang terjadi, aduh, gak paham lagi dah gua. Gimana dong ya? Gua nanganin Grisela ya, itu yang gua bingungin, cok. Tapi pasti panik banget ini kalau emang tahu emang benar-benar gua ceritain secara detail ke dia. Tapi kayak gua lebih baik jujur ya, daripada dia tahu dari orang lain. Iya kan? Daripada dia tahu hal ini dari bukan dari mulut gua sendiri, pasti dia marah. Lebih marah malah. Apa yang harus gua lakuin ya? Nah, gua jujur aja dah, dia dah. Jujur aja dah. Gua enggak bisa kayak gini. Takutnya dia makin marah kalau emang kalau emang dia tahu yang sebenarnya dari orang lain, lu harus jujur deh. Kak. Ah. Iya, Dek. Ini makannya. Sama minumnya. Mana? Ini taruh di kursi aja, Dek. Udah taruh di kursi ya. Atau enggak sih ini kasih Kakak langsung Kakak makan dah. Sini. Ini buatin Kakak chicken curry sama dan gitu. Dimakan sama minum dulu ya. Ya, Dek. Dek. Kalau semisal kamu dengar tentang Kakak dari orang lain. Gimana, Dek, menurut kamu? Dengar tentang kakak dari orang lain, dengar tentang apa semisalnya? Kenapa kakak sakit kayak gini? Soalnya kakak nggak inget beberapa hal gitu. Ntar coba kakak ingat, makanya kakak tanya dulu ke kamu. Kakak nggak inget kronologinya gimana? Nah, kakak tanya, semisal kamu tahu tentang kejadian ini dari orang lain, gimana reaksi kamu bakal kayak gimana? Ya kalau semisalkan posisinya kakak ikut campur dalam kronologinya di situ ya, jadi akan pertanyakan kalau semisal kakak cuma dituduh atau nggak diinin ya, kita bisa lapor polisi dong, ya nggak? Emang yang kakak ingat sekarang kronologinya gimana? Jadi ya udah, mungkin kakak ceritain kakak yang ingat-ingat aja. Jadi kemarin itu mobil kakak yang adik sempat bawa itu kucing. Itu ketinggalan di bandara kota. Nah, itu kakak ambil ke sana, ternyata ke sana mobilnya udah nggak ada. Bentar, kakak ke bandara kota ngapain? Kakak ke bandara kota tuh nganter gini mobil, nganter mobilnya Rico sama Kay. Terus kenapa mobilnya kakak bisa ketinggalan di situ? Iya, masalah kakak ikut dalam pesawat kemarin, pengirimannya tuh ke Pulau Chaiyo. Nah, setelah itu
nggak ada tuh kan mobilnya, kakak tracking dah tuh mobilnya. Setelah kakak tracking, nemu di garasi merah lantai 2. Nah ternyata di sana ada 2 orang ngaku-ngaku bahwa itu mobilnya dia. Setelah kakak turun dari mobil, kakak ditodong. Ditodong pakai? Pakai latu-latu. Ya pakai pistol lah, Dek. Ya kan jadi nggak tahu, bisa kan bisa aja senjata tajam kan? Nah, pakai pistol. Terus? Pistol. Di situ kakak dibawa ke suatu tempat. Suatu tempat di mana? Di dekat rumah sih, Dek, di atas. Tahu enggak itu tol kiri? Itu kan pom bensin nih dekat rumah kita. Di atasnya itu kan ada garasi tuh, ke garasi bertingkat itu. Nah, dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Habis itu kakak ngerti apa yang dia maksud. Bentar. Waktu kakak dibawa ke situ tuh dipaksa atau dipaksa gimana? Dipaksa ditodong, habis itu pistolnya tuh ngarahin kepala ke kepalanya kakak. Terus habis ini, habis tempat itu, habis tempat itu dia ngancam. Dia ngancam bilang jangan ikut campur katanya. Lah, kakak enggak ngerti di sana. Kita bohong aja di sini, guys. Ikut campur apa, Cok? Nah, makanya itu kakak bingung, Dek. Bohong aja di sini. Jangan libatin siapa-siapa. Emang kakak tahu itu mobilnya kakak, enggak ngeluarin itu surat-suratnya biar mereka percaya? Enggak mau mereka, Dek. Intinya mereka pengen nyiksa kakak katanya kayak gitu. Entah dia dibayar atau gimana. Kakak ingat-ingat juga, kakak enggak pernah ada masalah sama orang lain. Entah emang dia dibayar sama orang buat ngancurin kakak, enggak tahu dah. Mungkin dia punya dendam sama papi atau mami, enggak tahu juga. Kakak yang jadi incerannya. Nah, terus mereka enggak ada cerita apa-apa? Enggak tentang... ada. Terus? Enggak ada. Itu, setelah itu pemana tadi, ya nggak, mereka bilang nggak usah ikut campur, ini ancaman buat lu, kata dia kayak gitu. Nah habis itu dia bilang intinya kalau emang lu ikut campur bukan cuman goresan ataupun harta benda yang lu punya, mungkin gua bakal nyakitin adik lu, katanya kayak gitu. Kakak diam, kakak heran apa sih masalahnya ini sebenarnya. Kakak bingung juga. Emang dia tahu aku? Tahu, mereka tahu keluarga kita, Dek. Mereka tuh nyebutin nama adik, nama Bizel, nama mami, sama papi disebutin semua. Nggak tahu dah tujuan nih orang-orang nih apa deh sebenarnya. Nah setelah itu kakak ditodong, kakak diancam nggak usah kecampur. Habis itu mobil lucing disiramin bensin, Dek. Terus? Kenapa? Terus gimana tuh mobilnya? Mobilnya dibakar. Seriusan? Mobilnya dibakar. Enggak. Dede gak percaya. Apa ada bukti itu? Iya, mau gimana? Buktinya cuma Rico. Rico sama Kay. Dia yang lagi bawa tuh mobil buat direstorasi. Ade coba mau telepon si Rico. Bentar. Terus kakak pas waktu mobilnya itu disiram, kakak gak ada perlawanan apapun? Iya, kakak udah minta, ya udah apa yang lu mau gue kasih, jangan itu mobil. Kakak udah kayak gitu. Tapi dia gak mau.
intinya ini ancaman buat lu. Jadi kayak gitu. Udah mobilnya udah terbakar hangus, maka udah pasrah di sana. Pasrah di sana, habis itu dia bilang, lu ikut campur lagi. Kakak nggak tahu nih ikut campur masalah apa masalahnya deh. Kakak bingung. Apa sih maksudnya aku gituin? Bentar. Seingat-ingat kakak sebelum ada permasalahan ini, kakak ada masalah sama orang lain nggak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kakak nggak bohong, nggak ada. Kenapa dilihat-lihat tadi kakak tuh kayak ada menyembunyikan sesuatu gitu? Emang kamu lihat dari mana coba? Kakak ngomong udah biasa aja. Kakak nggak ada nyembunyiin apa-apa. Nih, kalau nggak percaya. Bentar. Ya Dede dari tadi merhatiin kakak bicara kayak ada yang ditutup-tutupin gitu dari Dede. Bentar kakak telepon Riko nih. Alah Riko. Alah. Alah. Kok? Kenapa kan? Ini kan adik gue lagi di rumah. Ah? Ah, dia lagi ngerawat gue. Nah, dia nggak percaya apa yang gue bilang bahwa kemarin itu gue ditusuk sama. Kucing meleduk. Lu jelasin dah ke adik gue ya. Kasih nomor teleponnya, nanti gue yang jelasin. Lu jangan jelasin lama-lama soalnya nih takutnya dia bentar lagi ikut tidur bareng gue istirahat. Nanti gampang. Eh. Ya udah. Gue juga lagi ini kok apa merasakan FK8 yang barusan gue bangun. Lu nggak bisa ke rumah gue bentar nih. Sekarang. Untuk sekarang nggak bisa dulu. Oh ya. Mau ke asuransi dulu gue. Ntar kalau emang gimana. Gini intinya lu kenapa-napa lu kabarin gue tetap. Oke. Okay. Right. Ya udah. Ya. Dia lagi sibuk deh. Jadi mungkin nanti kamu bakal ketemu Riko pengasih ke. Kalian ada tanya dah sama mereka. Kakak pernah bohong tentang hal ini. Jadi Ducing kebakar, sekarang lagi di bengkel. Kenapa sebelum ke bengkel nggak dibawa ke kantor polisi dulu untuk diselidikin? Kan kakak bisa tahu sidik jari orang-orang tersebut. Orang mereka tertutup banget deh. Pakaiannya tertutup hitam-hitam semua. Pakai sarung tangan semua. Mau gimana nyari polisi? Itu dan setidaknya kakak lapor aja setelah gitu. Setelah mobil terbakar, kakak ditusuk. Ditusuk sama salah satu orang itu? Mereka ada dua orang. Mm-hmm. Jadi gitu. Itu kejadiannya di mana? Di atas pom bensin. Udah nggak usah diperpanjangin. Kakak nggak kenapa di? Nggak apa-apa. Enggak, bukan kenapa-kenapanya, tapi motifnya dia kayak gitu itu maksudnya gimana gitu loh. Masalahnya keluarga kita juga nggak pernah ada masalah kan sebelumnya? Ya kan kita nggak tahu sejarahnya gimana, mungkin ada sebelum jauh-jauh banget kan kita nggak tahu, karena emang mungkin ya ada masalah di jalan kan nggak tahu juga deh. Kakak beneran sebelumnya nggak ada masalah apa-apa sama? Nggak ada. Bentar, kakak makan dulu ya. Oh iya, obatnya kakak di mana? Di meja dapur. Minta tolong ambilin dong. Meja dapur sebentar ya. Ya. Anjir. Gua nggak tega coba ngomongin adik gua sendiri. Apa ya harus gua lakuin ya? Gimana dong ya? Nih, diminum dulu obatnya. Aduh. Airnya masih enggak?
Gak apa, bisa kok. Langsung telan aja. Terus kakak gak disuruh kontrol sama dokternya? Yaudah kita kontrol aja. Iya, sini. Gak usah deh, kakak bisa jalan sendiri mah. Enggak, sini orang sakit dong. Sakitnya di perut lo, nggak apa-apa kakak ke jalan iya, sendiri aja. Iya enggak, tapi nggak mau kak kenapa. Akhirnya, kok bisa gitu? Udah bangun? Kamu ngapain aja gitu? Kok bisa? Contoh X. Gak bisa. Sini. Sumpah tuh.